Sementara itu, jaringan tunggal Faizat Ghazali menghadiahkan tiga mata berharga buat Kedah Darul Aman KDAFC sekaligus mengukuhkan kedudukan di tangga ketiga liga. Perlawanan yang berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam itu berlangsung seimbang dengan kedua-dua pasukan saling memburu jaringan. Bagaimanapun, tuah memihak kepada KDAFC selepas berjaya mendapatkan gol tunggal perlawanan menerusi Faizat pada minit ke-43. Perlawanan tersebut turut menyaksikan satu kad merah dilayangkan ke atas pemain UiTM FC Muhammad Farid Nizal pada minit ke-54 kerana kekasaran ke atas kiper Cece. Tamat perlawanan Kedah 1 UiTM FC 0, sekaligus menyaksikan tuan rumah terus menghuni tangga tercorot dengan satu mata setakat 5 perlawanan.